Hari ini satu lagi operasi kita jalankan, operasi melibatkan operasi obstacle bersama dengan PLUS, JPJ, Puspakom dan SPAT. Tujuan utama operasi ini adalah untuk mengenalpasti kenderaan perdagangan yang menggunakan tayar celup dan juga membawa muatan jatuh daripada kenderaan. Jadi hasil daripada operasi pagi ini, pihak PDRM mengeluarkan 37 saman pelbagai yang melibatkan kenderaan perdagangan. Contohnya seperti tidak ikat dengan kemas, tiada segitiga keselamatan. Saman daripada pihak JPJ ada 22, meliputi saman teknikal 22 dan notis arah periksa sebanyak 22 juga. Jadi jumlah saman daripada JPJ 44. SPAT, 3 saman muatan bahaya, manakala JPJ, hasil daripada pemeriksaan tadi, JPJ mengeluarkan 22 saman, yang mana 11 arah periksa dan 11 lagi saman teknikal. Daripada 11 saman teknikal tu, 9 melibatkan kesalahan tayar, di mana objektif kita malam ni lebih kepada tayar botak. Dengan kerjasama daripada pihak PLUS sebagai tuan rumah lebuh raya, kita mengharapkan operasi ini dapat dapat membantu untuk mengelakkan kemalangan jalan raya yang melibatkan terutamanya tayar pecah lah. Tayar pecah dan juga barang dagangan jatuh ke atas jalan raya. Jadi operasi yang akan jalan ini akan berterusan dari masa ke semasa, dan kita akan terus tingkatkan penguatkuasaan terhadap kesalahan tayar botak dan juga barangan yang jatuh daripada lori.